Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan naik ke Gunung Lirang, di mana kopi Arabica ditanam yang mempunyai label kopi Kang Santri. Yuk, cekidot, kita lihat medannya. Oh. Ayo. Indahnya alam Indonesia. Semangat berjuang Al-Quran, berjuang untuk pencinta Al-Quran. Kami sahabat Al-Quran. Yo, semangat. Yo, saya tunjukkan view. Ada kesan salah juga. Laut ada di sana. Itu laut. Sini. Ke sini. Sini, Mas. Nah. Tuh. Laut. Laut. Ini di antara 500 sampai 7.000. 5.000 sampai 7.000 kaki. Dari laut. Kalau dari sana cuma 3.000 berapa gitu. Kalau dari laut, diukur dari laut 7.000 dpl. Ini ketinggiannya, subhanallah. Nih, salah satu petani kopi kita, alhamdulillah Ustaz, barakallah. Ini salah satu petani kita yang merawat kopi Arabica, Ustaz Nur Soleh. Ustaz Nur Soleh, Gus Nur. Masuk. Mari kita ikut hijau petani kita. Ini sekitar 9 puasa nanti. Ini biasanya tempat Sofibul Kopi, Sofibul Quran, para pencinta kopi ini. Kalau setiap ini kita gunakan untuk dikir bersama. Tempat ini juga digunakan untuk dakwah. Ayo support terus produksi dakwah. Kopinya. Yang tadi di bawah merah, ini masih hijau. Coba ikut ke belakang. Coba, monggo, Pak.
Betul Pak. Sahabat Kopi Kang Santri, ini lahan tempat produksi Kopi Kang Santri. Kopi Arabica 100% asli. Asli Arabica. Nah, ini contohnya. Ini yang warna merah. Ini yang warna merah. Insya Allah nanti di bulan puasa ini akan merah semua. Akan merah semua. Kita petik merah. Kita panen raya untuk kopi. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah. Yo, para pengusaha kopi, lestarikan usaha-usaha kopi, apalagi usaha kopi yang digunakan untuk dakwah Al-Qur'an. Semangat coy. Semangat. Yo, kita terus cekidot. Nih. Sahibul Quran, para sahabat pencinta kopi Kang Santri, ini adalah tanaman kopi Arabica yang ditanam di hamparan alam Gunung Wulirang. Ini adalah salah satu produk kami, Rumah Dakwah Quran, kopi Arabica asli. Asli, pakai shot asli. Ya. Terus dukung kami. Terus manfaatkan produk-produk kami, karena sebagian dari produk penghasilan akan digunakan dalam dakwah. Dakwah Quran. Berantas huruf Al-Quran. Ini hamparan. Ini salah satu di yang pertama. Nanti kita naik lagi ke sana. Nah, ini masih ada perjalanan. Subhanallah. Terus ikuti kami. Cekidot.